warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada semuanya, sekarang saya berada di TPQI MGTA Al-Huda Harjo Sarilor Adiwerna. Ya, sekarang saya mau berbincang-bincang di Al-Huda, Santri Al-Huda Adiwerna Harjo Sarilor. Tonton terus video ini. Sekarang saya ada di kelasnya Santri Al-Huda. Saya mau bertanya-tanya di dalam kelasnya Al-Huda sini. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat! Sehat tapi kasih kena corona ya? Sehat! Alhamdulillah. Oke, saya mau tanya dulu sama santri putranya ini. Namanya siapa? Adit. Adit? Iya. Sirup ya? Sirup. Suwati. Ya, oke. Adit. Betah? Betah. Oke. Santri Al-Huda betah ya? Betah. Sekarang saya mau tanya ini. Di pelajaran di sini ada aswaja? Ada. Oke, sekarang saya mau tanya. Kapan Islam masuk Indonesia? Pada tahun 17 Hijriah. 17? Hijriah. 17 Hijriah, sahabat. Terus siapakah yang mengusulkan nama NU? Jimas Alwi Abdul Aziz. Oke, Jimas Alwi Abdul Aziz. Benar? Nah. Oke, sekarang saya mau tanya kepada santri putrinya. Oke. Santri putri ke? Sehat? Sehat. Iya, sehat. Oke, santri putri. Saya mau tanya. Ada berapa hukum nun sukun dan tanwin? Ada 5. Sebutkan. Ikam bihuna, ikam bilahuna, ikla bijar haki, ifa hakiki. Ifa? Hakiki. Saya minta contohnya satu. Iklab contohnya. Membak di. Terus ada lagi? Basirum bima. Oke, semuanya. Oke, terima kasih ya semuanya. Sehat ya? Oke. Perlengkapan tambahan bisa jadi kerudungnya atau mungkin bisa jadi laki-laki sama kerudungnya. Oke, saya sekarang bersama Ustadz Muhajirin. Ya, saya mau bertanya tentang masalah TPQI dan madrasah, Pak. Ya. Di TPQI di Santri Al-Huda ini itu berdiri dari tahun berapa, Pak? Tahun 2011. 2011. Sekarang sudah 2020. Ya, cukup lama ya, Pak ya? Lumayan. Oh. Berarti ini program unggulan di TPQI atau di madrasah apa, Pak? TPQI pendidikan Al-Qur'an yang kita utamakan. Pendidikan Al-Qur'an. Saya dengar-dengar tadi saya baca di ada di kantor itu kayaknya ada seni baca Al-Qur'an. Ya. Itu setiap hari atau setiap minggu, Pak? Diusahakan tetap setiap hari. Jadi anak-anak harus setidaknya maksimal untuk bisa membaca Al-Qur'an. Oh, maksimal bisa membaca Al-Qur'an. Dan seni baca Al-Qur'an ya. Iya. Berarti kayak semacam kira, Pak ya? Iya. Wah, luar biasa. Oke, Pak. Ada berapa, Pak, santri di Al-Huda ini, Pak? Ya, alhamdulillah kurang lebih dari 120-an. Alhamdulillah. Semoga berkah, Pak ya. Terima kasih. Dan TV dimanapun Anda berada. Ya, sekarang saya tadi bersama TPQI, di kepala TPQI dan kepala madrasah. Sekarang saya bersama pengurus ya Al-Huda. Saya mau bertanya-tanya tentang kepengurusan dan tentang kondisi santri Al-Huda. Ada Mas siapa? Mas Jenal. Mas Bambang. Oh, Mas Jenal dan Mas Bambang. Saya mau bertanya ini.
Ini berdiri dari tahun, ada yang mengatakan tahun 2011 ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih, oke. Untuk kepengurusan sendiri ada berapa, Mas? Ada 10. Ada 10? Kurang lebih 10 orang lah. 10 orang, oke. Ya. Ada kemajuan apa di madrasah atau di TPQ di Al-Huda ini? Kemajuannya udah pernah pembelian lahan buat halaman. Mm-hmm. Terus ada yang mau wakaf lagi di belakang. Alhamdulillah. Berarti mau diperlebar? Iya, mau diperlebar. Lebar. Ya ya. Untuk rencana ke depan akan di insya Allah. Insya Allah. Jika dihendaki akan dibangun pondok pesantren untuk di samping kanan Madrasah Al-Huda. Oh, berarti di samping gitu ya? Ya. Oh, samping iya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Oke, oke. Itu mau buat pondok pesantren, majelis taklim, sekarang yayasan. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Okay. Wakafan drama Bapak Ansori. Oke, okay, Bapak Ansori asli? Asli Harjusarilor. Harjusarilor. Oke. Okay. Silakan sahabat-sahabat semuanya, bagi yang mau sedekah, bagi yang mau infak, bagi mau yang menyumbangkan dana buat sepeser pun buat Al-Huda silakan. Ya, silakan tinggal menghubungi atau kalian datang sendiri ke Jalan Pegayangan RT 7 RW 2 ya Harjusarilor. Silakan Anda cek sendiri tanahnya, cek sendiri santrinya, cek sendiri pengurusnya. Semoga amal ibadah panjenengan, sedekah panjenengan bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.